Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan semua. Saya Dolah Cek dari Dolah Cek Channel. Saya mengalukan kedatangan semua di channel saya ni. Jadi saya nak kali ini saya nak buat rakan untuk mereact sebuah lagi video. Okey, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua meriak sebuah lagi video. Video yang dibuat oleh Dunia Politik. So, sangat menarik. Video ni bertajuk Berita Viral, Jokowi bikin China kecewa. So, apa yang dimaksudkan oleh video ni? Mengapa China kecewa? So, okey, dengan kesempatan ini saya ingin memohon jasa baik Dunia Politik ni untuk membolehkan saya meriakkan video ni supaya tidak menjadi masalah. Jadi, bagi saya untuk meriaknya. Jadi, video tadi iaitu Jokowi bikin China kecewa. Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom layan. Satu, dua, tiga, layan. So, dia punya music pembukaan dia. Intro dia sangat menarik. Jokowi berulah di proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, China kecewa. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebutkan jika ulah yang dilakukan Presiden Joko Widodo di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengecewakan Cina. Konsorsium Cina menjadi pemegang saham senilai 40% dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu 60% lainnya dimiliki oleh konsorsium Indonesia. Cina menjadi pemenang setelah menawarkan proposal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan harga di bawah Jepang. Namun rendahnya harga tersebut diberikan Cina untuk mendapatkan tender yang dilakukan Indonesia. Setelah berjalannya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Cina kemudian menaikkan harga dari 6,2 miliar US dollar menjadi 8,6 miliar US dollar. Dilansir dari pikiranrakyat.com dari akun Twitter milik Said Didu, ia menyebutkan Cina berpikir Indonesia tidak bisa membiayai pembengkakan anggaran tersebut. Dalam unggahan tersebut, Cina disebut kecewa karena tindakan yang dilakukan Jokowi untuk membiayai kenaikan harga yang ditawarkan Cina. Dalam akun Twitternya, Said Didu menuliskan, "Mereka mungkin belum tahu bahwa presiden kita jenius dengan cara membiayai kenaikan tersebut dari APBN. Cina akhirnya kecewa." Sebelumnya, Jokowi berujar jika tidak akan mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun beberapa waktu lalu, Jokowi kemudian mengizinkan mengambil dana dari APBN untuk membiayai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bengkak, biaya kereta cepat kini lebih mahal daripada tawaran Jepang. Lebih mahal daripada tawaran Jepang. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tengah jadi sorotan. Hal ini karena beberapa BUMN yang menggarap proyek tersebut, kondisi keuangannya tengah mengap-mengap. Selain itu, proyek tersebut terancam mangkrak karena biaya pengerjaannya membengkak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Padahal sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC melakukan estimasi biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, setelah perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat, artinya terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27,9 triliun rupiah. Sebagai rencana menyelamatkan proyek kerjasama Indonesia-Cina itu, Presiden Joko Widodo kemudian menaikkan peraturan presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam pasal 4 Perpres nomor 93 tahun 2021, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek tersebut. Oh, berjanji tidak menggunakan, tapi sekarang sudah menggunakan.
Menilik ke belakang, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Corporation Agency atau JICA. Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 75%-nya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Belakangan di tengah lobi Jepang, saja. Tiba-tiba saja Cina muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha milik negara BUMN saat itu, Rini Sumarno. Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina, Su Shaoxi, pada Maret 2016 lalu. Cina kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan skema investasi 40% kepemilikan Cina dan 60% kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN. Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Selain itu, Cina menjamin pembangunan ini tak menguras dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia. Penegasan semua biaya kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa uang APBN kemudian disahkan pemerintah Jokowi lewat penerbitan Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski demikian, Jokowi kemudian meralatnya agar APBN bisa ikut mendanai kereta cepat dengan menandatangani Perpres nomor 93 tahun 2021. Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN melalui staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyebut bahwa pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar. Dia menyebut adanya pandemi COVID-19 menjadi biang kerok terhambatnya proyek ini yang pada akhirnya berdampak pada biaya kereta cepat Jakarta-Bandung yang bengkak. Arya menilai dalam pelaksanaan dan progresnya, sebenarnya capaian proyek yang ini sangat bagus karena sudah mencapai hampir 80%. Dengan capaian itu, pemerintah ingin pembangunan ini terus berlanjut dan jangan sampai tertunda. Karena itu pemerintah memutuskan adanya pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pakai APBN. Arya Sinulinga membantah bahwa proyek ini dikerjakan tanpa adanya perencanaan matang. Adanya pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung menurutnya tak lepas dari sejumlah perubahan. Perubahan itu terjadi karena ada kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari awalnya yang diperkirakan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekarang projek ni baru saja apa siap 80%, so kita tahu bila kita nak tahu di bilakah projek ni akan siap, tapi kita tak dapat maklumat daripada video ni bilakah anggaran projek itu akan siap. Okey, kita dah sampai di penghujung videonya. Jadi video tadi berkenaan dengan Jokowi bikin Cina kecewa, tapi saya tak nak mengulaskan lebih banyak, tapi yang nyata tadi sekarang Indonesia telah pun menggunakan dana sendiri untuk membantu, untuk menyokong pembinaan kereta cepat Jakarta-Bandung ni. So kita harap ianya akan sukses, akan cepat siap, akan rampung lebih awal. So okey. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin memohon jasa baik rakan-rakan yang baru hadir tadi, please tolong subscribe channel saya. Tolong subscribe channel saya ni, tekan loceng notifikasinya. Dan juga please tolong bagi saya like
dan komen yang boleh menolong membantu meningkatkan channel ini. Jadi bagi rakan-rakan selada itu, please, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Jadi hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa baik anda semua tadi. Dan jangan lupa ya, jangan lupa kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan keluarga kita dan jaga kesihatan masyarakat kita. So, okay, peace bro. Assalamualaikum.